Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin di auditorium Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta nomor 841 tahun 2024 tentang pengangkatan pengurus Ikatan Alumni IKALUM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya berharap pimpinan yang menggantikan Mas Dedi itu adalah anak-anak muda, karena regenerasinya itu harus lompat agak jauh. Tapi teman-teman kemarin masih meminta saya untuk di posisi ketua umum. Jadi karena sudah diperintahkan, ya amanah ini kita harus terima. Karena kita besar, kita bisa menjadi orang dan bisa berdiri, ini karena kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi kita semua alumni punya tanggung jawab untuk membangun kampus kita ini. Allah yarham Pak Saiful Bahri, kita doakan beliau tersenyum di surga ya, melihat kampusnya sekarang sudah bagus, dan tugas kita, tugas Mas Makmun, tugas kita ketua alumni menyelesaikan mana yang belum selesai.